Langkah yang pertama, saya panaskan 2 centong sayur minyak goreng. Kemudian, saya tumis irisan 5 sim bawang putih dan 10 sim bawang merah. Tumis sampai harum. Kemudian, saya tambahkan irisan 10 buah cabai rawit. Oseng-oseng kembali. Kemudian, saya tambahkan 2 butir telur ayam. Oseng-oseng sampai telur tercampur merata. Kemudian, saya tambahkan 1 sendok teh garam. Sejumput penyedap rasa. Selanjutnya, saya tambahkan 500 ml air. Aduk-aduk dan tunggu hingga mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian saya tambahkan 1/2 bungkus kaldu ayam instan. Kemudian, saus pedas 3 sendok makan. Kemudian 2 sendok makan kecap manis. Selanjutnya, saya tambahkan 8 buah mie kuning. Kemudian, saya tambahkan juga potongan sawi hijau dan daun kol. Aduk-aduk dan tunggu mie dan sayurannya matang. Masak jangan terlalu lama agar mie tidak lembek ya Bunda. Nah, mie dan sayuran sudah matang, langsung sajikan dan matikan api kompor. Nah, inilah hasilnya Bunda. Mie rebus sederhana, siap dinikmati saat cuaca hujan, mantap! Sekian dulu video dari saya, selamat mencoba.